Museum Kepelatihan merupakan salah satu bagian pelaksanaan dari pusat sejarah Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Selamat pagi sobat sejarah. Nah, kali ini kita berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, ada kegiatan yang menarik yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Apa itu? Rekan saya Sersan Kepala Vegas akan merangkai sedikit. Jelaskan. Jadi di Taman Mini Indonesia Indah ini hari ini akan diselenggarakan pameran museum yang ke-74 yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2021 kemarin. Untuk lebih jelasnya ikuti terus. Jadi ini Pak, saya jelasin dulu ya. Gedung ini ada 4 ya. Ini depan Sasono Utomo. Ini beda lagi. Sasono Mangdoyo. Ya. Ini Sasono Manganti. Ini Sasono Adikuno. Ya. Jadi masing-masing gedung itu ada ini, namanya ini. Cuman ini gandeng gitu. Untuk acaranya ini, pameran itu Sasono Adikuno. Sasono Adikuno. Untuk pembuat selamatannya Sasono Manganti. Oh, Sasono Manganti. Ya, siap. Sobat sejarah, kita sudah sampai di Sasono Adiguno. Disinilah tempat pameran museum seluruh Indonesia diadakan. Yuk, kita ikuti ke dalam.
Baik, sobat sejarah semua, perlu kami sampaikan bahwa hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2021 dilaksanakan kegiatan pameran museum-museum yang berada di wilayah Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan pameran tersebut merupakan salah satu rangkaian daripada kegiatan Gebyar Pesona Museum Nusantara ke-7. Jadi salah satu kegiatan Gebyar Pesona tersebut adalah pameran museum yang diikuti oleh museum-museum yang berada di bawah pengelolaan Taman Mini. Museum Pariwisata Pemusuhan, khususnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan penandatanganan sampul peringatan dari museum desa selanjutnya, kami persilakan kepada direktur. Selanjutnya museum peradilan, asisten museum ini berbentuk benteng, karena memang menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari sebelum kemerdekaan. Yang selanjutnya menjadi sangat penting. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di Sultan Museum Keperaduliran Indonesia. Perlu kami sampaikan dulu bahwa Museum Keperaduliran merupakan salah satu bagian pelaksanaan dari pusat sejarah TNI. Pusat sejarah TNI di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Pusat sejarah TNI membawahi satu monumen atau museum. Ini salah satunya museum. Kita ada museum Sarjaya Mangala, kemudian ada monumen Pancasila Sakti, kemudian ada museum monumen Pancasila. Ini salah satunya museum Keperaduliran Indonesia yang berada di bawah atau di kawasan Taman Mini. Museum Keperaduliran sendiri diresmikan tanggal 5 Juli tahun 1987. Isinya tentang apa Bapak Ibu? Jadi koleksi bahwa kita menggambarkan bahwa Museum Keperaduliran itu merupakan peran daripada prajurit sebelum pembentukan Tentara Nasional. Jadi di situ disampaikan melalui ulama maupun ulama peristiwa-peristiwa oleh abad 7 sampai abad 19. Itu merupakan ekor dari kami Bapak Ibu sekalian, yaitu dari kapal Pinisi. Kemudian kapal Bantan. Ini kapal Pinisi merupakan gambaran lambang kekuatan Bali yang berada di kawasan Indonesia. Begitu halnya kapal Bantan. Jadi merupakan gambaran kekuatan Bali dari kawasan barat Indonesia. Dia juga koleksi-koleksi ada di kami dalam bentuk diorama, kemudian juga dalam bentuk ramen. Kami ada dua lantai. Jadi lantai satu berisi tentang tentang diorama menggambarkan peran prajurit Indonesia atau peran prajurit Indonesia pada masa atau abad 7 sampai abad 19. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Demikian sobat sejarah liputan kita kali ini. Jangan lupa kunjungin pamerannya ya. Pameran dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober sampai tanggal 21 Oktober. Buka pada pukul 09.00 dan tutup pada pukul 15.00. Jangan lupa subscribe ya channel kita dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan liputan-liputan menarik lainnya. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah.